Rapat paripurna DPRD Jawa Barat anu dikokolakeun poe Senin 23 November 2020 nyindekeun APBD Jawa Barat 2021 anu nitih leuwih ti 44,268 triliun geus disatujuan. Eta berkas APBDT keur memejehna dikirim ka Kemendagri keur dievaluasi ku Menteri Dalam Negeri. Satu tas rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat pada Senin pas sore 23 November 2020, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun APBD Jawa Barat geus disatujuan sarta keur memejehna dikirim ka Kemendagri keur dievaluasi ku Mendagri. Eta APBD teh ngawangku ketak ngahangkeutkeun prak-prakan mupulihkeun ekonomi anu ngutamakeun pangrojong keur ngungkulan COVID-19 turta vaksin. Dirina genandeskeun jumlah APBD anu disatujuan leuwih ti 44,268 triliun anu kapasing kana pendapatan daerah anu nitih 41,408 triliun, belanja daerah 44,168 triliun sarta pembiayaan daerah leuwih ti 2,760 triliun. Alhamdulillah APBD Provinsi Jawa Barat sudah disetujui. Sedang kita kirim ke Mendagri untuk evaluasi gubernur, evaluasi Mendagri. Di dalamnya memuat penguatan-penguatan pemulihan ekonomi itu paling utama ya. Tetap mengedepankan juga dukungan untuk penanggulangan COVID bersamaan dengan vaksin yang akan menjadi tema penanggulangan COVID-19. Kita juga terus mencari sumber-sumber walaupun pendapatan kita turun. Jadi saya sudah memerintahkan pengurangan banyak sekali belanja pemerintah ya. Salah satu contoh, semua urusan tahun depan akan digital untuk menghemat ratusan miliar yang biasa kita belanjakan untuk ATK dan lain-lain. Sajroning kitu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Oleh Soleh nembrakeun, alokasi APBD Jawa Barat 2021 leuwih museur karena ketak nyumponan hal anu wajib, kawas widang atikan turta kesehatan. Imbang pemenuhan urusan wajib dan wajib pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan COVID. Di prasetrul ada, banke desa ada, tetap bankokat tetap ada. Semua ada. Seperti normal saja, biasa. Hanya saja lebih hari ini urusan wajib lebih diperhatikan. Salah satunya pendidikan. Dan tentu kesehatan. Minangkatarekah keur ngahemat mang ratus-ratus miliar anu ilaharna dibalanjakeun keur ATK atau alat tulis kantor, sakumna urusan dina tahun 2021 bakal dikokolakeun secara digital. Budi Hartati, Bandung TV.